Hakim Izzul Naqiyuddin Nordin dan juga Rizam Zamri. Itu antara tujuh pemain yang diletakkan oleh langsung di Stadium Rugby Negeri Perak di Kompleks Sukan Negeri Perak bersebelahan dengan Stadium Utama. Apakah seterusnya aksi untuk pasukan Perak yang membawa cabaran? Out untuk Perak dan perhatikan satu lagi gerakan daripada pasukan Perak untuk mendapatkan try yang kedua. Cantik kali ini larian dari bahagian tepi terus berjaya untuk satu lagi try yang dilakukan oleh pasukan Perak. Untuk try yang kedua dan 10 mata berjaya diraih setakat ini. Perhatikan beliau melakukan larian daripada bahagian tepi dan seterusnya. Bolehkan pasukan Perak raih yang kedua. Kali ini yang berjaya melakukannya ialah Firdaus Zahid. Jadi peluang untuk Perak menambah menerusi conversion. Apakah mampu? Setelah conversion yang pertama setelah try tidak berjaya disempurnakan,
Kali ini masuk dan disahkan tambahan dua mata untuk pasukan Perak. Conversion yang dilakukan oleh Danish Mahfuz. Jadi Perak ketika ini dengan 12 mata. Satu tugas berat untuk Pulau Pinang untuk kembali memberi saingan kepada Perak kerana jelas penguasaan penuh yang dimiliki oleh pasukan Perak dalam aksi ini walaupun berbaki tidak sampai 1 minit. Perak berpeluang untuk bukan jaringan seterusnya. Kemasuki di penghujung separuh yang pertama sebelum aksi ini ditamatkan. Ram diberikan. Ada berlaku kesempurnaan melakukan skram. Dikawal oleh pemain-pemain pasukan Pulau Pinang. Namun perhatikan bagaimana pemain-pemain pasukan Perak berada pada posisi untuk melakukan halangan pada setiap larian yang cuba dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri pasukan Pulau Pinang melakukan gerak dan juga larian. Dan setiap kali larian yang dilakukan dan peluang kali ini untuk pasukan Perak nampak begitu mudah untuk try yang ketiga dan berjaya disempurnakan sekali lagi oleh Muhammad Harith Iqbal Anhar untuk try kedua beliau dalam aksi ini. Terlepas dan begitulah, begitu mudah larian walaupun cuba dicabar oleh pemain pasukan Pulau Pinang. Namun begitu mudah aksi yang ditunjukkan oleh pemain pasukan Perak untuk try yang kedua ataupun try yang ketiga dalam separuh masa yang pertama. Jadi bagaimanakah, apakah ini satu lagi conversion setelah beliau berjaya melakukan conversion mesti try yang kedua. Kali ini Danish Mahfuz, tugasan kepada beliau untuk melakukan satu lagi conversion. Disahkan, jadi tambahan dua lagi mata kepada pasukan Perak untuk aksi di separuh pertama. Jadi Perak melalui dengan selesa di separuh pertama.